Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada channel Beto Syukri. So, dalam video ni Beto nak mengucapkan kepada muslimin dan muslimat dan juga para viewer yang beragama Islam, selamat Hari Raya Maaf Zahir Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan Beto dekat sini ingin memohon maaf sekira ada salah silap di sepanjang penubuhan channel ini daripada awal hingga sekarang. Jika ada salah kata, terlepas pandang, mengguris hati korang, Beto minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Dan pastinya untuk raya tahun ini pada tahun 2020 adalah antara saat-saat getir dan juga yang boleh dikatakan saat-saat susah, sukar bagi kita di dalam tempoh PKP 3.0 yang baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin, disebabkan jumlah COVID-19 yang telah dijangkiti kian meningkat dan boleh dikatakan angka tu sangat merisaukan kita. Untuk hari ini je, satu angka yang agak mengejutkan, 4,700 lebih, nak menjejak angka 5,000 per day. Dan kita tahu untuk raya tahun ni kita masih lagi terpaksa duduk rumah dan tak boleh kunjung-mengunjung ke rumah sanak saudara dan rakan-rakan, dilarang sama sekali. Dan ada negeri-negeri tertentu dibolehkan menunaikan solat sunat Aidilfitri dan mengikut sesi-sesi yang telah ditetapkan, dan ada negeri yang tidak boleh. Jadi kita terpaksa akur dengan keputusan ataupun arahan daripada kerajaan. Jadi Beto kat sini cuba nak mengenang kembali bahawa raya kita dah 2 tahun begini kan. Dan Beto pasti ramai di antara korang yang dah rindu sangat dengan kampung, dah tak lama tak jumpa adik-beradik, mak ayah, pakcik-makcik di kampung dan rindu suasana raya di kampung khususnya. Dan personally untuk Beto sendiri, raya tahun ini memang agak sederhana dan sangat berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ni. Dan kelainan yang kita rasa setiap tahun memang sangat, macam mana nak kata, sangat berbeza daripada tahun-tahun dan demi tahun. Mungkin korang sendiri ada pengalaman beraya yang agak berbeza setiap tahun kan. Dan kita as a Muslim dan Muslimat digemparkan dengan serangan di Palestin, saudara seagama kita di sana, yang mana di tempoh menjelang Syawal bagi kita mungkin adalah satu hari yang boleh dikatakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah berjaya menunaikan ibadah puasa selama sebulan. Dan Syawal menjelang untuk kita raikan bersama-sama hari kemenangan kita menahan lapar dan dahaga kan. Tapi saudara-saudara kita di Palestin sedang bergolak dengan serangan tentera rejim Israel yang begitu rakus menyerang tempat di sana. Dan aku sangat sedih dengan keadaan saudara kita di sana. Apakah nasib mereka ketika menjelang Syawal? Walaupun kita selalu dekat sini merungut dengan tempoh PKP, dengan larangan merentas negeri dan berbagainya, tetapi ujian bagi mereka amat lebih besar daripada apa yang kita lalui sekarang. Cuba korang fikir-fikirkan. Dan Beto rasa setakat tu je untuk video kali ni. So, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salah silap Beto di dalam channel ini harap dimaafkan dan
kita dapat menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video.